berbahaya di sektor kiri ataupun kanan pertahanan Persiwa Wamena. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua Sriwijaya FC kontra Persiwa Wamena. Dua gol sudah dihasilkan oleh anak-anak asuh Kas Hartadi lewat gol pembuka dari tandukan pemain senior Nova Arianto, dilanjutkan tadi sebuah tendangan yang cukup keras tadi oleh Hilton Moreira. Kembali kali ini Mat Jufrianto tadi. Supardi kali ini mitra sepak bola. Masih Supardi menguasai bola. Sendiri saja Supardi. Oh, terlalu lama menguasai bola tadi Supardi. Ya, para pasukan Papua tentunya harus mendapatkan suntikan ekstra motivasi dari Coach Gomez de Oliveira untuk minimal bisa mengimbangi permainan Sriwijaya FC di babak kedua ini. Overlap Jamie Mekokon. Firman Utina, pemain yang baru saja sembuh dari cedera panjangnya. Play on mitra sepak bola. Ya, dengan dimasukkannya Kang Yung Kim di babak kedua ini yang tentu saja diharapkan bisa menambah daya gedor dari Persiwa Wamena. Ya, yang pasti adalah memperkuat lini pertahanan mereka dari gempuran Hilton Moreira dan Kit Kayam Bagam. Karena kita tahu Kim Yung Kim ini adalah pemain belakang yang selalu bermain di back kanan ataupun di kadang menjadi gelandang bertahan. Ya, itu saja hadirnya Kim Yung Kim yang beberapa ahli bola menilai penampilannya belum terlalu menyatu atau belum tune in dengan para pemain Persiwa Wamena. Diharapkan bisa jaga lini belakang atau lini tengah dari Persiwa Wamena. Kembali kali ini sebuah serangan Firman Utina. Masih Firman Utina mitra sepak bola. Oh, terlalu lama menguasai bola tadi. Sebuah aksi, ya, keputusan yang tepat tadi dari Hari Novian Caniago untuk bisa menghalau gerakan dari Firman Utina. Ya, terlambat aksi Firman Utina. Ada dua pemain berada dalam posisi kosong. Ya, nampak Firman Utina yang sedikit sakitan tadi, memang baru saja sembuh dari cedera. Dan apabila Firman ditarik keluar, maka di bench dari Sriwijaya FC tidak terlalu banyak tipikal pemain yang memiliki skill seperti Firman, ya. Betul. Walaupun di situ sebut saja ada Nurul Huda, Siswanto dan juga Rizky. Ya, semua pemain ini mempunyai kecepatan tapi bukan sebagai playmaker tentunya. Ya. Yang berituan kali ini Ahmad Jufrianto nampak dilanggar oleh Gendaria Ahmad Jufrianto, pemain yang seringkali merepotkan barisan pertahanan dan juga lini tengah dari Persiwa Wamena. Hilton Moreira mencoba mengejar bola tadi. Baik recovery yang dilakukan Kirka yang bagus. Firman Utina, Hilton Moreira, Kirka yang bagus. Sebuah peluang di awal babak kedua yang kembali mengancam gawang dari Gali Firmansyah. Main 1-2 di depan kotak 16 dan kemudian melakukan tendangan cukup baik. Sepak pojok kali ini sudah dilakukan tadi Firman Utina, namun dapat dihalau oleh barisan belakang dari Persiwa. Kembali Kate Kemba Gams. Bentur
kaki dari Firly Apriansyah tadi, sebuah umpan yang coba diberikan oleh Kate. 6 berbanding 1 Yan. Ya. Terbukti bahwa serangan-serangan dilakukan Sriwijaya FC memang sangat berbahaya. Sudah dilakukan kali ini dan oh, dapat ditip tadi. Jonathan Moreira. Ya, kita saksikan tadi Edi Fodai Boaga yang harus ikut turun menjaga atau membantu rekan-rekan di barisan belakang Persiwa Wamena, Yan. Ya, mulai kocar-kacir pertahanan Persiwa kembali oleh pergerakan demi pergerakan permainan 1-2 anak-anak Sriwijaya. Dan juga kita belum melihat dari tadi aksi-aksi individu dari Eric Wicks. Oh! Sedikit mengenai tiang jauh dari gawang Gali Firmansyah tadi. Ya, sebuah penyelamatannya cukup baik, memotong arah bola dengan membuang bola ke belakang. Ya. Hampir saja tadi memotong bola ke belakang dari aksi dari Gali Firmansyah. Mengingatkan kita pada aksi dari Oliver Kahn di zamannya dulu. Kembali sepak pojok untuk keunggulan atau untuk peluang bagi Sriwijaya FC. Supardi kali dan gol! Supardi tadi lewat tendangan cannonball-nya akhirnya berhasil merobek jalan Gali Firmansyah untuk ketiga kalinya. Dan inilah dia selebrasi yang sangat unik tadi, di mana pelatih mereka kasar tadi harus melakukan push up tadi ya. 3-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC, luar biasa. Iya, memanfaatkan bola rebound di depan mulut gawang Persiwa Wamena. Supardi melakukan aksi tendangan dengan cannonball kaki kanannya. Saksikan jeger dan ada, nampak sedikit membentur pemain belakang dari Persiwa. Kita saksikan sekali lagi meter sepak bola. Ada deflection ya. Ya, ada deflection ball tadi nampaknya dari badan Jelani Are. Ya. Namun kontrol yang cukup baik, tendangan dan akurasi yang cukup tepat. Ya. Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi. Betul. Ini yang menarik Bung, mungkin di awal pertandingan coach kasar tadi bertaruh dengan Supardi. Bila Supardi bisa merusakkan gol, maka Kasar tadi harus dihukum gitu, ada punishment. Tapi sangat-sangat menarik sekali. Betul. Terlihat di situ memang sangat akrab, tidak ada gap antara pelatih dan juga pemain. Dan suasana seperti inilah mungkin yang diinginkan oleh seluruh klub di ISL. Betul. Dan kita tahu Kasar tadi bukan salah satu pelatih yang punya track record baik, namun dia bisa menggantikan peran pelatih-pelatih asing sebelumnya di Sriwijaya hingga membuat tim ini jadi lebih baik tahun ya, ini. Setuju sekali ya. Balik kali ini serangan-serangan bertubi-tubi coba dilancarkan oleh Sriwijaya FC. Dan kita melihat belum ada aksi atau skill individu yang biasa dipertontonkan oleh seorang Eric Wicks Lewis ya, yang biasanya sering kali membahayakan atau merepotkan barisan belakang. Tetapi pada kesempatan sore hari ini nampak seolah-olah pergerakan dari Eric Wicks dan juga Boakai Edi Fodai dikunci oleh barisan belakang dari Sriwijaya FC. Iya, sebuah kerja yang sukses dilakukan Ahmad Jufrianto memutus aliran bola terhadap Boakai dan Eric Wicks, Bung. Sehingga kedua pemain ini tidak leluasa, bahkan tidak mendapatkan suplai bola dari lini keduanya. Kembali kali ini Supardi, pemain yang meresahkan gol di menit ke-50 tadi. Ya, nampak ada ekspresi kegembiraan dari wajah Kasar tadi. Ya, mungkin ini saatnya Kasar tadi sudah memikirkan untuk melakukan rotasi terhadap pemain-pemain kuncinya. Ya, setuju sekali. Dan inilah dia M. Ridwan. Balik kali ini Supardi. Masih Supardi kali ini mencoba serangan. Supardi berikan kepada Hilton Moreira. Nah, oh, terlalu pendek dan mudah dibaca. Ya, nampak sangat jelas sekali lini depan dari
Sriwijaya FC seolah-olah belum puas dengan 3 gol yang sudah dikoleksi oleh Sriwijaya FC. Ya, terjadi sebuah pelanggaran di situ mitra sepak bola. Ini dia sosok Eric Weeks yang seolah-olah penampilannya dikunci habis-habisan oleh para pemain Sriwijaya FC, tidak diberikan ruang untuk bisa menghasilkan gol di sana. Edi Fodai Boakai tadi. Ya, memang Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ini seolah-olah menjadi kuburan, Ian, ya, bagi klub-klub besar ISL. Apa sebenarnya kuncinya menurut sudut pandang Anda, Ian? Iya, bermain di kandang sendiri adalah motivasi kedua dari supporter tentunya, Bung. Ya. Dan kebugaran pemain, kemudian cara bermain yang cukup baik diperagakan oleh Sriwijaya pada musim ini adalah kunci kesuksesan. Dan satu lagi adalah motivasi dari luar lapangan. Sebagai seorang pelatih, Kasadadi cukup dekat dengan pemain. Sama halnya yang dilakukan oleh Coach RD tentunya, yang pernah juga membawa Sriwijaya yang menjadi juara di Copa Indonesia. Ya. Hal yang sama dilakukan oleh kedua pelatih lokal ini cukup baik, sehingga bisa mengangkat motivasi pemain-pemain yang notabene adalah pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia. Tadi saksikan sebuah chipping tadi dari Kate Kayamba Gams yang belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Kembali gempuran, tidak ada henti-hentinya ya terhadap gawang dari Gali Firmans ya. Sedikit kocar kacir lini belakang dari Persiwo Mena. Justru yang kita lihat tidak mengalami performa baik adalah gelandang dari Persiwo Mena yang terlihat lambat dalam membantu serangan, kemudian bertahan. Setuju sekali ya. Dari Pangbean, dan nampak kasar tadi belum mau mengganti starting 11-nya sampai dengan menit ke-57 ini. Mereka masih mempercayai Firman Utina di tengah, Emrit Wen di lini sayap, dan juga striker Hilton dan Kayamba Gams di depan. Memang ini merupakan komposisi terbaik untuk Sriwijaya nampaknya. Iya, minus Ponario Saman tentunya dan Thierry. Ya, soalnya tidak berpengaruh, walaupun minus Ponario dan Gattuso di sana. Betul. Memang Sriwijaya FC mempunyai pemain lini kedua yang tidak kalah kekuatannya atau skill-skillnya oleh para pemain lini pertama mereka. Mereka mempunyai super sub yang sangat baik sekali secara mutu dan kualitas bermain. Ya, apakah ada sedikit pelanggaran di sana? Nah, dia Eric Weeks. Iya, sebuah peran khusus yang diberikan kepada Lim Jo Sik, yang di mana ada Eric Weeks selalu dia ada di sana. Semoga saya tidak frustasi Eric Weeks pada pertandingan sore hari ini, Ian. Karena betul-betul tidak diberikan sedikit pun pergerakan oleh para pemain Sriwijaya FC. Karena memang Eric Weeks ini menjadi kunci atau andalan untuk membangun serangan-serangan dan menjadi daya gedor dari Persiwa Wamena. Benar. Dan modal kemenangan 4-1 seolah-olah terkubur begitu saja, Yen. Betul. Bagi Persiwa Wamena, datang dengan motivasi yang sangat tinggi, jeda waktu istirahat yang sangat baik, dan juga mempunyai komposisi pemain yang cukup kompak. Namun seolah-olah itu semua tidak ada artinya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini. Memang sangat kompak sekali para pemain Sriwijaya FC. Dan juga kita mengenal sosok atau image dari para klub Persiwa atau para klub Papua mempunyai mental bermain yang tidak takut kalah apabila bermain di kandang lawan. Seolah-olah ucapan-ucapan itu tidak berlaku. Wow. Kembali sebuah peluang kali ini. Saya rasa ini satu-satunya peluang terbaik yang dimiliki oleh Persiwa Mena melalui kaki Eric Weeks Lewis tadi, kita saksikan. Ya, masih mengenai tangan dari Ferry Rotin Sulu. Berbahaya memang pemain yang satu ini. Bisa lepas dari kawalan Lim Jo Sik tadi.
corner kick kedua kalinya untuk Persiwa Wamena sudah dilakukan mitra sepak bola dan gol! Gol, 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 gol! Akhirnya pemain bernomor belakang Sibakoya Yuichi berhasil melesakkan satu buah gol ke gawang dari Sriwijaya FC. Semoga saja ini bisa menambah motivasi para pemain Persiwa Wamena. 3-1 skor sementara untuk keunggulan Sriwijaya FC. Iya, sebuah proses gol sebenarnya tidak terlalu baik karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ferry Lotinsulu ketika dia keluar dan mengatakan kiper, tapi dia tidak mengambil bola sehingga semua pemain terpaku melihat bola, arah bola, dan pemain dari Persiwa dengan kondisi kosong Sibakoya berhasil melesakkan bola ke gawang. Ya, sehingga gol dari Nova Arianto tadi seolah-olah dibalas juga oleh pemain lini belakang juga, dan Sibakoya juga sudah mengoleksi 2 gol dengan gol yang baru saya diciptakan ya. Perlu berhati-hati Sriwijaya tentunya. Ya. Karena di sisa laga-laga penting ini banyak kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekalahan. Ya. Dan Persiwa masih mempunyai cukup waktu untuk bisa menyamakan kedudukannya. Betul. Kita lihat saya nanti apakah Sriwijaya FC yang akan tampil semakin terengginas ataukah Persiwa yang akan mampu mengatasi permainan dari Sriwijaya FC sedikit demi sedikit. Iya. Memang tadi kesalahan atau blunder dihasilkan oleh Ferry Lotinsulu yang salah mengantisipasi bola tadi. Itu dapat dikatakan salah membaca arah bola sehingga Sibakoya Yuichi, pemain asal negeri matahari terbit ini, berhasil merobek gawang dari Ferry Lotinsulu melalui tandukan kerasnya. Emre Tuan, baik sekali tadi pergerakan dari Emre Tuan. Memang pemain yang satu ini mempunyai kecepatan yang sangat-sangat istimewa ya. Iya, pemain ini cukup spesial, bisa bermain di kanan, di kiri, di belakang. Firman Utina akan kembali mengeksekusi sepak pojok. Kita saksikan Firman Utina sudah dilakukan tadi dan sudah bersiap-siap tadi Hilton Moreira dan juga Jamie Michael Cohn. Jamie Cohn tadi. Emre Tuan yang bergerak hampir ke semua zona. Melihat atau mencari pergerakan dari bola. Dan sedikit ditugaskan mungkin Emre Tuan untuk mengganggu konsentrasi dari lini belakang Persiwa Wamena. Nah ini Pangabean. Ya, Mayadi juga bisa dijadikan opsi B untuk menjadi mesin pencetak gol juga ya. Karena naluri menyerang yang baik juga dimiliki oleh Mayadi Pangabean. Betul. Pada pertandingan ini Mayadi lebih difokuskan untuk menjaga sektor ya, kiri. Setuju sekali. Tidak terlihat tadi pergerakan-pergerakan dari Mayadi. Betul, karena Erik Wijk selalu bermain di sektor itu. Taniago. Oh, berikan umpan jauh tadi maksudnya kepada Isa Konon. Balik Caniago. Oh, dia cermat tadi maksudnya. Umpan kepada Jelani Are. Mulai sedikit mendapatkan suntikan motivasi para pemain Persiwa Wamena lewat satu gol yang berhasil dibuat tadi oleh Sibakoya Yuichi. Ini dia terlalu jauh jarak lini pertama. Depan dan kedua. Dan Kate Mbagams. Oh, sayang sekali. Seharusnya langsung saja melakukan shooting di sana, bukan melakukan chipping Kate Mbagams. Iya, sebuah aksi yang cukup baik tentunya berusaha mengelabui penjaga gawang dengan sebuah chipping. Iya. Mungkin Kate berharap Gali Firmansyah melakukan pergerakan dengan
sedikit maju ke depan. Yeah. Maka dari itu Kate mengambil keputusan untuk mencip bola. Ya, memang berbahaya duet maut ini. Kate Kemba Gams, pemain yang kita genap berusia 40 tahun namun performanya seolah-olah seperti pemain yang masih berusia emas ya. Memaintain kondisi yang cukup baik adalah sebuah kunci dari Kate Kemba Gams tentunya. Ya, setuju sekali. Kembali kali ini para pemain Sriwijaya FC sedikit mengendorkan serangan. Kita saksikan memang faktor fisik juga menjadi pengaruh, Yen. Apalagi ya, sudah memasuki menit ke-65. Ya, kembali kali ini serangan dari Isaac Konon. Berikan umpan di sana. Oh, sudah bersiap tadi Edi Fodai Boakai. Masih belum menyerah anak-anak Papua ini. Masih terus menggempur pertahanan dari Sriwijaya FC. Eric Wicks Lewis. Oh, Elani Arai tadi kembali kepada Caniago. Oh, umpan yang terlalu deras tadi. Hari Novian Caniago. Pemain yang sempat memperkuat Persik dan juga PSCS. Masih berusia 25 tahun. Tentunya merupakan salah satu andalan di lini tengah bagi Siwa Wamena. Kembali kali ini, serangan demi serangan, sedikit demi sedikit dibangun oleh Persiwa Wamena. Namun mudah sekali untuk kandas, Yan. Betul. Justru Sriwijaya yang dapat memanfaatkan serang balik. Oh, berbahaya kali ini. Dan Hilton Moreira. Oh, sebuah kerjasama yang cukup apik sekali tadi. Dilakukan oleh trio maut Firman Utina, Kate Kemba Gams, dan juga Hilton Moreira. Namun sayang finishing touch yang tidak terlalu baik tadi dilakukan oleh Hilton. Sebuah umpan yang cukup akurat, cukup baik. Namun Hilton tidak berhasil menaklukkan penjaga gawang Gali Firmansyah. Ya, begitu berani tadi aksi dari Gali Firmansyah yang harus berjibaku dengan para striker dari Sriwijaya. Kembali kali ini berbahaya. Oh, gak cermat tadi dalam penguasaan bola Kang Yun Kim. Pemain yang didatangkan dari, kalau saya tidak salah, dari divisi utama. Dan coach Gomez de Oliveira melihat ada potensi pada diri Kang Yun Kim untuk bisa memperkuat Persiwa Wamena. Namun sampai dengan sejauh ini memang kan belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Persiwa Wamena. Kembali kali ini serangan Eric Wicks Lewis. Dibayang-bayangi oleh Nova Arianto di sana. Ya, berhasil direbut. Ya, begitu mudah serangan-serangan dipatahkan oleh lini belakang Sriwijaya FC, Yan. Ya, terlalu lambat support lini kedua untuk membantu satu atau dua penyerang dari Persiwa sehingga ketika pemain Sriwijaya kembali semua ke daerahnya mengalami kesulitan bagi pemain-pemain depan yang tadinya mempunyai peluang tentunya. Jadi Fodai Boakai tadi ya meminta umpan lambung dia karena memang Boakai memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk bisa melakukan heading-heading. Iya, sebuah kerjasama 1-2 yang sangat baik tadi namun masih dapat terbaca oleh lini belakang Sriwijaya FC. Kembali kali ini Hilton Moreira. Ya, otak-atik sendiri saja dia. Baik sekali tadi Supardi. Kembali kali ini berbahaya. Jelani Are. Edi Fodai Boakai. Sendiri saja. Isaac Konon kali ini. Eric Lewis. Eric Lewis. Oh, berikan kepada Kim tadi maksudnya. Sebuah percobaan yang cukup baik namun belum maksimal.
Ya, setuju sekali tadi. Oh, sebuah long ball tadi coba diberikan maksudnya kepada Kate Kayamba Gams. Namun kesigapan dari Oke John dalam mengawal pergerakan dari Gams tadi memang patut kita acungi jempol karena Gams juga merupakan pemain yang paling berpengalaman juga pada kubu Persiwa Wamena. Berbahaya kali ini. Sebuah ancaman. Iya, baik sekali. Oh, offside. Benar. Terlihat jelas memang. Sangat cermat memang Firman Utina dalam memberikan umpan-umpan dan melihat peluang atau celah di sana. Namun sayang, Kate Kayamba Gams ya, terlanjur berdiri dalam posisi offside tadi. Iya, jelas sekali ya. Betul. Cukup baik sampai saat ini, sampai menit ke-70. Kepemimpinan wasit Yandri, AW1 Suhaidi, dan AW2 Joni. Lemparan ke dalam kali ini mitra sepak bola untuk Sriwijaya FC. Kita tunggu apakah masih ada pundi-pundi gol dihasilkan oleh para punggawa dari Sriwijaya FC. Permainan yang cukup menarik, umpan-umpan yang sangat taktis memang dipertontonkan oleh pimpinan klasemen sementara ASL ini. Mungkin itulah yang menjadi kunci kemenangan demi kemenangan yang selalu diraih Sriwijaya FC di kandang. Ya, inilah dia kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap pemain bernomor punggung 15, Isak Konon. Ya, kartu kuning pertama di pertandingan ini. Cukup bersih pertandingan pada sore hari ini. Ya, dapat dikatakan cukup sportif, Yan. Ya. Karena sejauh ini memang baru hanya satu kartu kuning saja. Tidak terjadi hujan kartu kuning pada pertandingan laga yang cukup panas pada sore hari ini. Di mana klub pimpinan klasemen sementara harus menghadapi pimpinan klasemen ketiga. Dan dengan kalahnya Persela Lamongan tadi malam, otomatis masih mengamankan posisi Persiwa Wamena di posisi ketiga. Karena mereka sedang kejar-kejaran poin. Persela juga mempunyai tren yang sangat-sangat baik. Atur tempo, menurunkan, kemudian bermain ball position anak-anak Sriwijaya. Embrituan kali ini mitra sepak bola. Oh, tidak ada rekannya menyambut bola dari Ridwan tadi. Wah, kayaknya di Fodai. Sakonan. Cukup cantik. Jelani Ari. Ya, memang cukup kesulitan. Dan apabila kita melihat aksi-aksi dari para pemain Sriwijaya dalam menguasai bola. Betul. Seringkali tidak ada dukungan dari lini tengah di sana. Dan seringkali mereka sedikit kebingungan begitu. Ya, recovery yang cukup baik dan cepat dilakukan oleh pemain Sriwijaya ketika mereka kehilangan bola dari menyerang. Ini yang membuat kunci sukses mereka untuk meredam lini depan daripada Persiwa. Ya, dan nampak Siswanto sudah dipersiapkan untuk bisa menggantikan salah satu pemain dari Sriwijaya FC. Dan juga kita ketahui bersama Siswanto juga merupakan pemain yang punya dribbling yang sangat baik. Betul, Ian. Punya kecepatan. Ya. Akankah ini menjadi sebuah rotasi skema menarik keluar Firman Utina, kemudian Siswanto bermain di sektor sayap dan Hilton masuk ke dalam. Pelanggaran dari mitra sepak bola terhadap Eric Wicks Lewis. Ya, pemain yang satu ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan permainannya. Dijaga ketat tadi oleh Ahmad
Yufrianto. Ya, kita saksikan siapakah pemain yang akan ditarik keluar. M. Ridwan. Ya, nampaknya M. Ridwan. Iya. Sesama pemain sayap. Memberikan tekanan lagi. Memang kita ketahui Siswanto mempunyai daya jelajah yang sangat tinggi juga. Punya tipikal permainan yang mirip dengan M. Ridwan. Sangat lincah dan punya sprint yang sangat cepat. Ya, justru Coach Kasar tadi masih memberikan kepercayaan penuh terhadap Firman Utina. Karena mungkin di bench, bangku cadangan belum ada pemain yang mempunyai karakteristik seperti Firman, ya. Betul. Agak sulit menggantikan peran yang ditinggalkan Firman tentunya. Balik kali ini. Serangan coba dibangun oleh pasukan Persiwa, namun kandas begitu saja. Mudah sekali serangan-serangan dari Persiwa terbaca oleh para pemain Sriwijaya FC, ya. Betul. Tidak adanya koordinasi dan bermain terlalu dekat. Sangat gampang untuk pemain Sriwijaya yang bermain dengan compact defense dan transisi yang cukup baik memotong laju serangan. Jadi Fodai Buakai yang seolah-olah perannya tidak begitu nyata pada sore hari ini. Ya, mungkin percobaan-percobaan seperti ini wajib dilakukan oleh para pemain Persiwa, ya. Siapa tahu saja tendangan-tendangan kanan bola seperti tadi dapat menghasilkan sebuah gol. Ya, ada kesan sebenarnya seperti frustasi menghadapi lini belakang Sriwijaya. Tidak bisa melewati, kemudian mencoba melakukan tendangan dari luar kotak. Ya, kembali kali ini Kate Kembagams. Oh, kembali peluang yang disia-siakan oleh Gams. Mungkin ini bukan harinya Kate Kembagams, ya. Betul. Banyak sekali peluang. Di catatan saya mungkin sekitar 3 atau 4 peluang. Betul. Peluang emas tentu saja yang dihasilkan oleh Gams. Wow. Oh, berbahaya mitra sepak bola. Dan kita saksikan. Oh! Sebuah bola panjang tadi yang masih membentur tiang dari Ferry Rotin Sulu. Tidak dapat dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Edi Fodai Boakai. Lemas sekali tandukan dari Edi Fodai Boakai. Iya, sebuah tendangan jarak jauh dari Jailani melihat Ferry keluar dari sarangnya. Wow, tipis sekali. Sempat ditepis oleh Ferry Rotin Sulu dan bola rebound tidak berhasil dimanfaatkan oleh Boakai. Ya, memang apabila kita lihat posisi bola seperti ini memang tidak terlalu mudah untuk dijinakkan. Ya. Namun sayang sekali tadi. Dia sempat melihat bahwa Ferry keluar dari sarangnya. Ya, cukup cermat Jelani dan memang saya rasa opsi-opsi seperti ini wajib dilakukan oleh para pemain Persiwa untuk bisa membuahkan sebuah gol. Karena memang siapa tahu saja, Yan. Tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dapat menghasilkan gol-gol yang berkualitas. Karena kita ketahui para pemain Persiwa punya tendangan-tendangan yang sangat super kencang juga. Mayadi Pangabean kali ini memang luar biasa ahli aksi-aksi dari Gali Firmansyah yang harus berjibaku. Iya. Untuk bisa meredam serangan-serangan dari para pemain Sriwijaya, kita saksikan. Itu thumbs up untuk Galih pada pertandingan sore hari ini. Morera. Ahmad Yufrianto tadi. Ayadi Pangabean. Josik, Jamie Cohn, ya hanya menggantungkan kepada seorang Nova dan juga Jamie. Oh, sebuah kesalahan tadi oleh Jamie. Kita saksikan Eric Wicks Lewis masih Eric Wicks Lewis dan gol, 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 gol.
Satu kata Bung Yen, spektakuler. Sebuah gol tadi yang dilesakan oleh Eric Wikselius. Memang pemain ini adalah pemain yang sangat-sangat berbahaya. Harus mendapatkan pengawalan ekstra dari para pemain lini belakang Sriwijaya FC. Hampir saja mengejar skor sementara 3-2. Berbahaya Sriwijaya FC. Ya, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Jamie Mikkelkoon dengan aksi individunya dan kemudian melakukan shooting cannonball dengan kaki kirinya. Ya, boom. Kita saksikan dalam tendangan lambat mitra sepak bola. Ini dia seperti kita bicarakan tadi, Ian. Jeger! Langsung saja melesat dengan begitu kerasnya. Saya rasa ini bisa menjadi opsi-opsi untuk bisa melesakan bola-bola dari tendangan-tendangan spekulasi seperti ini, Ian. Sangat cantik, Bung Yen. Betul. Sebuah motivasi baru bagi Persiwa Wamena. Ya. Masih ada waktu. Keadaan justru berbalik dan saya rasa Ketka Embagam mulai sedikit gusar dan juga menyesal. Karena tadi mendapatkan peluang-peluang yang begitu banyak. Betul. Ya, karena memang apabila para pemain Persiwa hanya mengandalkan bola dari kaki ke kaki, nampak lini belakang dari Sriwijaya FC sudah lebih sigap untuk bisa menghalau serangan-serangan itu. Tetapi aksi atau skill individu yang dimiliki oleh striker-striker dari Persiwa sangat diandalkan dan terbukti tadi, persis seperti yang Bung Yayan katakan tadi, apabila mereka mengambil inisiatif untuk tendang dari jarak jauh, saya rasa itu bisa menjadi alternatif serangan dari lini depan Persiwa Wamena. Ya, terbukti dengan lahirnya gol tadi, Ian. Betul. Dan perlu berhati-hati tentunya kubu Persiwa dengan upaya yang dilakukan serangan-serangan balik yang begitu cepat. Dan motivasi yang cukup baik yang sudah terbentuk ini bisa saja berbalik menjadi malapetaka bagi Sriwijaya FC. Ya. Kemenangan sudah di depan mata dengan 3 gol. Kita saksikan mitra sepak bola. Semakin menarik pertandingan. Betul sekali, Ian. 5 gol sudah tercipta di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini sampai dengan menit ke-82. Luar biasa memang perjuangan dari anak-anak Papua ini. Mereka tidak mau memberikan kemenangan begitu saja kepada Sriwijaya FC dan tetap menekan jantung pertahanan dari Sriwijaya FC yang tadi hanya dikawal oleh 2 pemain belakangnya, Nova dan juga Kon. Siswanto, pemain yang baru saja masuk. Ya, memang pemain ini mempunyai daya jelajah yang sangat tinggi. Sepuluh berbanding dua, Yen. Terbukti memang serangan-serangan dari Sriwijaya FC memang sangat berbahaya. Ya, secara penguasaan bola tentunya lebih banyak Sriwijaya, tapi sepak bola sudah membuktikan bahwa tidak semua tim yang menguasai permainan akan memenangkan pertandingan. Ya, setuju sekali. Karena kita lihat di babak pertama tadi Sriwijaya seolah-olah seperti berada di atas angin. Peluang demi peluang mereka dapatkan, tetapi di akhir dari babak kedua ini keadaan justru berbalik. Persiwa juga tampil cukup baik. Ya, berbahaya kali ini. Caniago kembali. Nampak ada terjadi pelanggaran di sana, Yen. Ya, ini dia Nova Arianto yang sedikit bercengkrama tadi dengan Oke John. Kita saksikan. Ya, bentur tubuh dari Nova tadi, Oke John. Ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh Sriwijaya FC di sisa waktu 6 menit ini, Yan? Ya, tentunya harus tetap konsen terhadap hasil yang ada, bermain disiplin di lini pertahanan, kemudian tetap mencoba memberikan tekanan di lini depan, karena tidak kalau tidak pemain-pemain belakang
ataupun pemain tengah dari Persiwa akan leluasa membantu serangan. Kembali Erik Lewis. Oh, hampir saja Yan. Hampir saja dejavu terjadi pada diri Ferry Rotinsulu. Mirip sekali dengan gol yang dihasilkan Erik Lewis tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat Twitter sepak bola dan bang! Hampir saja. Namun Ferry dapat mengantisipasi bola dengan sangat-sangat baik tadi. Sebuah situasi yang cukup sulit. Ya. Tentunya. Harus ekstra berhati-hati para pemain dari Sriwijaya FC. Kembali kali ini peluang bagi Persiwa Wamena. Kita saksikan cukup menarik pertandingan pada sore hari di awal minggu ini. Mitra sepak bola yang bisa atau yang hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League Antv. Oh, sebuah corner kick yang tidak terlalu baik tadi. Isak Konon kali ini. Berbahaya. Ya, berbahaya. Supardi kali ini. Fast break. Yotan Morera. Oh, maksudnya kembali kepada Supardi. Ternyata handsball ya. Dilakukan oleh Arinovian Caniago. Ya, nampak ada pergantian pemain. Rizky Noviansyah masuk menggantikan Firman Utina seperti yang telah diprediksi Bung Yayan tadi. Betul, harus memberikan tekanan karena kalau tidak para pemain Persiwa akan leluasa naik dan membantu serangan. Ya, dan memang kita lihat dari babak pertama tadi performa Firman Utina belum begitu pulih 100% seperti layaknya Firman Utina yang kita kenal. Mengingat operasi cedera kakinya yang baru saja dia jalani. Ya, namun senioritas dan karakter bermain bahkan umpan-umpannya masih terlihat tadi. Ya, kita saksikan di bench penonton ada Gubernur Sumsel di sana. Bapak Alex Nurdin juga menyaksikan pertandingan sore hari ini. Yota Morera. Ya. Berbahaya memang apabila Sriwijaya FC tidak dapat memaksimalkan tengahnya, lini belakang dari Persiwa Wamena. Karena setelah pertandingan ini Sriwijaya akan bertemu klub yang juga dari Papua dan sulit untuk ditaklukkan apalagi kalau bukan Persipura Jayapura. Pada hari Minggu nanti tentunya hanya di ANTV Anda dapat menyaksikan Big Match Super Sunday antara Persija dan Persib dan juga Sriwijaya Sipura Jayapura. Kembali kali ini Supardi. Ya, pergerakannya sangat baik tadi. Boakai Edi Fodai. Jelani. Oh. Tidak cermat tadi Jelani. Are. Supardi. Dua menit lagi pertandingan tersisa. Apakah Persiwa Wamena dapat menyamakan kedudukan juga menepis mitos bahwa kandang dari Sriwijaya di sini memang betul-betul berbahaya. Iya. Sebuah aksi tadi dari Ferry Rotinsulu. Nah, dia Edi Fodai Boakai. Ya, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Apa aksi Swanto tadi yang berdiri cukup muka, masih dikawal ketat oleh Firly Apriansyah. Kembali kali ini serangan dari Persiwa Wamena. Ya, kita saksikan Edi Fodai Boakai yang hampir ada di semua pos yang dimiliki oleh lini depan Persiwa, Yan. Ya. Jelani, saya rasa tadi apabila Nova tidak menghalangi pergerakan dari Jelani,
mungkin saja akan menghasilkan sebuah peluang. Professional foot. Nampak kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini diberikan kepada Hari Novian Caniago. Dua menit tambahan waktu yang diberikan. Hanya ada dua pilihan ini. Sriwijaya FC bisa mempertahankan pilih kemenangan ini atau Persiwa menyamakan kedudukan. Dia nampak tidak mengenal lelah para pemain Persiwa Wamena ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Sedikit terinjak kaki dari Isak Konon tadi. Oke, Yon. Umpan jauh ke depan tadi. Inilah dia baladas poster angka 7 yang menandakan ulang tahun ke-7 dari supporter baladas. Salah satu supporter setia yang dimiliki Sriwijaya FC. Firly Apriansyah. Ya, sedikit emosi tadi terpancing Firly Apriansyah. Ya, nampak memang para pemain Persiwa masih mempunyai spirit untuk bisa menyamakan kedudukan, Yen. Betul. Sisa 2 menit. Kembali sebuah peluang kali ini. Rizky Nofriansyah tadi. Kembali sebuah kesempatan bagi kubu Sriwijaya FC. Apakah side piece kali ini dapat dikonversi menjadi sebuah gol? Dapat kita saksikan beberapa pemain sudah berkumpul di kotak penalti. Ya, dan juga ada Hilton Moreira di sana. Sedikit terjadi perdebatan di sana antara wasit Yandri dan juga Firly Apriansyah. Hanya mempermasalahkan titik untuk tendangan bebas, ya. Baik sekali tadi. Siswanto. Oh! Hilton Moreira. Ya, dan mitra sepak bola inilah akhir dari babak kedua untuk kemenangan Sriwijaya FC 3-2. Tentunya kami akan segera kembali dengan ulasan-ulasan babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ajang Indonesia Super League.